Selamat siang semuanya. Di hari ini kita akan memperbaiki motor. Kalau pas di starter dia bunyi cering, cering gitu. Starter. Kita coba starter dulu ya. Kita dengerin. Nah, jadi dia nggak bunyi, cuma bunyi cering gitu doang. Nah kan? Ini masalahnya di pinionnya dia nggak mau maju dia. Oke? Kita bongkar aja ya, kita lihat langsung. Oke ya? Bongkar. Buka ya. Kalian starter ya? Kalian starter. Masalahnya dari sini teman-teman. Pinion. Nah ini pinionnya kotor. Jadi pinion ini nggak mau balik lo kan? Dia seret. Harusnya kalau di starter dia gini. Nah, kan? Itu nanti. Harusnya gini kan, jadi dia macet, jadi muter di dalam serok ini, nggak mau ke depan. Kita bersihin pakai bensin, terus kita kasih oli dikit, udah selesai masalahnya. Mulanya nggak awal, satu set. Ya ada satu set. Kita bersihin aja teman-teman. Cara ngeceknya gini ya, kita puter-puter gini. Kalau dia baliknya enak, berarti normal. Sama ininya nanti dibersihin, kasih. Cara kerjanya gini. Jadi cara kerjanya pas di starter dia maju ke depan gini kan. Nah pas maju ke depan dia memutar ini puli depan ini. Oh puli apa namanya ini? Apa? Ya puli ya. Nih jadi ini nanti memutar mesin sehingga motornya hidup. Tadi itu masalahnya ini nggak mau maju, macet. Jadi dia muter ininya nggak mau maju gini. Ininya kotor. Ini udah enak, tinggal dikasih tempet di sini sama sininya. Dapat titik ini. Biar ini nggak kering kan? Anu pendukung awan. Kasih gini. Udah, tinggal pasang lagi selesai. Itu dilatih. Wah, lele. Bener ya? Mulai diwali. Ya. Udah, pasang. Aku masak aku. Jadi kalau ada masalah motor kayak gitu itu biasanya dari itunya teman-teman ya. Ciri-cirinya kalau pas starter dia cering gitu. Jadi dia nggak muter ini. Cuma berputar di tempat. Jadi jangan buka apa yang aneh-aneh, palingan dari situ. Ngeceknya gini, kita tahan gini. Ambil di starter di atas. Yang atas di starter. Udah, tahan yang kuat ya. Ayo. Nah, kan bisa lagi. Oke, teman-teman. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Siap. Siap.